Halo guys, apa kabar? Okay guys, hari ni kita nak buat unboxing bahan untuk content creator. Okay, so semua tahu kan? Ni DJI Pocket Osmo Pocket 3. Okay, sangat-sangat bagus untuk content creator guys. Kalau nak invest, belilah jenama Osmo Pocket ni. Dia very convenient guys ha. Sebenarnya lama dah nak beli ni guys ha. Ini hasil dari kita kumpul tabungan. Ha, tabungan sendiri guys ha. Dari so untuk pengetahuan semua kan, kita memang nak guna, ada guna DJI One. So kita tahu dia punya apa tu, review memang bagus. So kita up lagi kita punya bahan-bahan ni ya, bahan-bahan. Nah, kita punya untuk buat content creator. So dalamnya, dalamnya macam tu. Semua ada garanti, semua guide, video editing app, the scan saja. So tada, mini besar sikit dari DJI 1 lah. DJI 1 kat yang lama tu, Osmo Pocket 1. Osmo Pocket 1 dia light sikit lah. Rasa berat sikit. Tapi very convenient lah. Nah, tengok guys, cantik lah. Siapa yang berminat boleh risik-risik ni guys. Ni nampak dia letak. Ni yang canggihnya, dia punya lens. Kamera ni dia boleh pusing sana, pusing sini. Dia detect kita guys. Kalau macam Osmo Pocket 1, macam tu lah dia hari tu. Tengok, gerak-gerak guys. Saya on, saya cuba on guys ha. Saya dah tekan button, button on. Tudah. Itu cantik sekali guys, very convenient. Apa kita pilih ni guys? Sebab kalau nak ambil gambar, ambil video, senang guys. Kita tak payah. Kalau guna handphone kita payah nak tekan flip, tak dapat. Kena adjust lagi. Ni dia sendiri auto detect. And then dia punya screen pun kita dapat tengok. Dia punya screen boleh di nak macam ni, nak melintang pun boleh, semua boleh guys. Okay, very convenient. Dan dia sangat-sangat bagus. Ni dia punya ada sambungan holder. Sambungan kaki. Sambungan kaki dia. Gitu. Macam ni. Cocok sana. Dan apa lagi? Ada lagi guys dalam ni.
Dia punya charger. Type C cable. Type C cable charger. Dan ni apa ni? Nah. Oh, lanyard. Kayak tali kan. Dia punya. Ya. Pemegang. Kok jatuh ke apa? Okay. So, inilah dia guys. Very convenient. Kenapa kita pilih ni? Okay guys. Sebab banyak review, memang bagus. Kita pun pernah guna DJI Osmo Pocket. Dari satu, Osmo Pocket 1 pun memang convenient diguna. Sebab kat kawasan kita ni dekat UAE ni guys. Nak dipendekkan cerita, susah sangat nak ambil video. Bagi kita content creator, kalau diikutkan, susah lah. Bukan susah, kenapa? Dia ada rules. You pegang kamera besar-besar, nanti dia tanya tak boleh ambil video. Banyak tempat tak boleh ambil video, walaupun bukan tempat private. Di luar, kalau dia orang cakap tak boleh, memang tak boleh guys. Itulah. Kalau ada DJI ni, kalau kita guna DJI ni, at least kita boleh tak nampak sangatlah kita nak ambil video untuk kita bagi yang content creator. Di sini kena semua kena apa tu, dia orang buat privacy strict, very strict sini. Kalau salah ambil video, you boleh kena denda sini sampai 100,000 guys. Itulah saya jarang-jarang nak ambil video di luar guys. Bukan saya tak nak. Saya tengok keadaan. Kalau okey, saya memang ambil video. Kalau rasa tak okey, memang saya tak guys. Tak macam tempat kita di Malaysia. You boleh ambil video suka hati. You boleh. Freedom. Freedom lah. Freedom untuk content creator. Tapi sini tak boleh guys. Sini sebab yalah, orang bermacam-macam orang kan. Bermacam-macam perangai manusia. Jadi orang ni ada yang jenis ambil kesempatan. Dia tahu kerana di sini ada law tu. Ada yang jenis ambil kesempatan ni, dia sengaja cari hal tau. Dia akan report apalah inilah untuk menakut-nakutkan kita, dan ataupun yalah, ini salah satu scam juga ah. Susah sebenarnya. So itulah, bagi sis, kalau sis nak ambil video di luar, sis akan tengok dulu keadaan. Kalau okey, bolehlah kita ambil guys. Tak macam kita susah sikit. So bila dia guys ah, nanti kita pakai ni, tengok keadaan. Kita buat vlog audio nanti guys ah. Okay, kita buka unboxing Holyland Lux M2 mic. Kita tak guna DJI mic guys ah. Kita guna Holyland sebab dia kecil. Dengar-dengar dia sebesar duit shilling 20 sen. Gini dia guys. Tada. Buka guys, buka. Buka dari plastik ni guys. Nah, gitu. Ni dalam dia. Ni tempat charging dia juga guys ah. Ni mic, microphone dia guys. Oh. Magnet. Dia ada dua ni. Pasang guys ah. Ini pakai cucuk dekat apa tu, kalau dekat kamera, dekat handphone pun boleh. Dia very convenient guna ni. Dekat DJI pun boleh diguna. Very convenient. Kalau nak charge, kita charge sini guys. USB-C. Dia ada indikator. Yes.
Tak silap saya ni jauh dia, dia boleh detect dalam 300 meter. Mikrofon ni boleh detect dalam 300 meter. Lepas tu dia punya jam sekali cas boleh pakai selama 40 jam. Ha, itu. Kalau nak guna, sekali je cas boleh lama guna. Ha, ada lagi guys. Ha, dia ada lagi. Ini. Back. Inside. Aksesori sialah, kabel-kabel ajak lah. Aksesori ni guys. Kita tengok apa dia ni. Haa, klip. Haa, klip untuk mic. Ni pun naik-naik. Contoh biasa. Haa, naik dia guys. Aduh. Haa, gini guys. Klip ni. Pun boleh guys. Dia ada klip, dia magnet. Ha. Lepas tu jangan jatuh dah. Ha. Ni dia punya apa tu? We call it lanyard ke? Eh, okay. Charger cable lah. Bulu-bulu. Ah, win. Okay, ini buat. Dead cat macam untuk tempat ngambil ribut angin. Yes, cover dia punya angin. Nanti kita buat konten, kita cuba mic ni guys. Dengar-dengar dia punya review bagus, sangat-sangat bagus. Kalau nak invest pun boleh guys, boleh cari dekat Malaysia, tak tahulah, ada-ada, memang ada. Boleh dicari guys kalau nak invest untuk buat video untuk yang content creator. Sekali jalan invest bagus ni guys, benda bagus. Okay guys, sampai sini saja. Nanti kita cuba buat vlog guna DJI dengan Holyland microphone. Okay guys.